Memphis Depay menggila, 2 gol tercipta hasil pertandingan Belanda versus Amerika Serikat malam ini. Namun sejujurnya mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Unggul 2-0 atas Amerika Serikat hingga akhir babak pertama 16 besar Piala Dunia 2022 di Stadion Internasional Khalifa Doha Sabtu 3 Desember 2022. Pertandingan babak pertama terbilang berimbang, meski Belanda memiliki sejumlah peluang lebih bagus daripada Amerika Serikat. AS mampu tampil apik di 5 menit awal laga. Bahkan tim pemanas SAM nyaris unggul saat laga berjalan 3 menit. Namun kiper Andreas Noper melakukan penyelamatan luar biasa saat memblok tendangan Christian Pulisic dalam situasi 1-on-1. Belanda mulai menumbuhkan ritme permainan setelah peluang Amerika tersebut. Tim asuhan Louis van Gaal kemudian membuka keunggulan saat laga berjalan 10 menit. Menerima umpan silang dari Denzel Dumfries, Memphis Depay dengan mudah melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang Amerika Serikat yang dikawal Matt Turner. Ini adalah kali pertama timnas Amerika Serikat kebobolan lewat skema open play di Piala Dunia 2022. Hingga pertengahan laga, ritme pertandingan terbilang cukup rendah. Laga bermenarik di 10 menit akhir babak pertama. Amerika Serikat mendapat 2 peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-43, sebuah tendangan Timothy Weah dari luar kotak penalti berhasil diblok Noper. 2 menit kemudian, Sergi Nodes membuang peluang emas setelah berhasil melakukan seloran hingga kotak penalti. Des mampu melepaskan tendangan, namun tendangan Des tidak sempurna dan gagal membuahkan hasil. Terus mendapat tekanan di 5 menit akhir, Belanda justru mampu mengejutkan gawang AS. Lagi-lagi umpan tarik Dumfries dari sisi kanan menjadi penentu. Kali ini dimanfaatkan Daley Blind untuk mencetak gol kedua Belanda. 2-0 untuk The Orange bertahan hingga akhir babak pertama. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya.